kalian sepertinya sibuk sekali ya. Ada yang gambar, ada yang nari, ada yang membangun apa nih? Bangun menara, ada segala macam deh. Acha, gambar kamu bagus sekali. Apa kamu bisa juga seperti Kesia menari? Bisa? Bisa, Paman, tapi aku lebih suka melukis daripada menari. Oh, gitu. Memang papa kamu pelukis juga? Papaku seorang pelukis. Oh, begitu. Ayo, main lagi. Sayang, main lagi. Terus main. Halo pemirsa, kita kembali berjumpa lagi dalam satu program persembahan dari Kementerian Pendidikan Nasional Insan Cerdas Berakhlak Mulia. Pada episode kali ini kita akan membahas satu obrolan yang menarik sekali tentunya, yaitu kecerdasan visual spasial pada anak usia 0-6 tahun. Saya Novita Inci akan bersama Anda tentunya dan nanti akan ditemani oleh seorang pakar untuk membahas topik kita hari ini. Pemirsa, sudah bergabung bersama saya seorang pakar yang merupakan konsultan pendidikan. Beliau adalah Bapak Munif Hatib. Apa kabar, Pak? Baik. Sehat, Pak? Sehat, alhamdulillah. Iya, sehat ya, Pak ya. Baik, Pak. Ini kita akan membahas tentang kecerdasan visual spasial pada anak usia 0-6 tahun. Ini anak-anak usia dini ya, Pak ya. Mungkin ada dari pemirsa yang sudah cukup akrab dan sudah cukup sering mendengar kata-kata kecerdasan visual spasial. Sebelum kita bahas lebih dalam, mungkin Bapak bisa menjelaskan dulu arti kecerdasan ini sendiri itu apa sih, Pak? Iya. Sebenarnya kecerdasan ini sangat luas artinya. Iya. Cuman beberapa ahli mengatakan, dan itu pada saat ini, bahwa kecerdasan itu adalah bagaimana anak bisa menemukan kondisi terbaiknya. Ya. Nah, kecerdasan itu sudah tidak bisa diwakili dengan hasil-hasil tes. Tapi kecerdasan itu bisa muncul karena kebiasaan anak akan kreativitas. Okay. Membuat sesuatu yang baru setiap hari, ya. Dan kebiasaan anak untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, kalau anak kreatif ya. Dan punya kemampuan menyelesaikan masalah sendiri, itu adalah sumber kecerdasan. Tapi kecerdasan berarti bisa dibilang banyak dong, Pak? Ya, betul, banyak. Jadi salah satu teori yang terkenal dengan nama multiple intelligences. Atau sampai mungkin istilahnya dalam bahasa Indonesia kecerdasan majemuk ya, Pak ya? Kecerdasan majemuk. Itu bisa sampai 9 sekarang ditemukan. Oke, apa aja tuh, Pak? Mungkin bisa dijelaskan kepada Jadi, pemirsa. Jadi, linguistik, kecerdasan bahasa. Iya. Kecerdasan matematis logis, yaitu angka sama logika. Ada lagi kecerdasan visual, spasial. Iya, yang akan kita gambar, bahas yang ini, akan Pak. Dibahas ini, gambar dan ruang. Ya. Ada lagi kecerdasan interpersonal, bagaimana dia bisa berinteraksi. Okay. Kecerdasan bergaul lah, interpersonal. Ya. Ada lagi intrapersonal, yaitu intra itu kecerdasan diri. Nah, anak memahami potensi dirinya sendiri. Menganalisa diri. Betul. Seperti itu ya, Pak. Ya. Ada lagi kecerdasan musik. Iya. Ada lagi kecerdasan kinestetis, gerak. Oke. Nah, ada lagi kecerdasan naturalis, yaitu alam. Dan yang terakhir ini eksistensial, yaitu eksistensial itu hampir mirip kayak spiritual lah. Oh. Seperti itu. Nah, tadi kan sudah sedikit dijelaskan salah satu di antaranya adalah kecerdasan visual spasial. Ya. Mungkin sekarang bisa lebih dalam lagi nih, Pak, ya. Tentang kecerdasan visual spasial ini sendiri. Ya. Kecerdasan visual spasial, ruang sama gambar sebetulnya, itu adalah kecerdasan yang dimiliki oleh seorang anak. Yaitu berkaitan betul dalam kebiasaannya itu punya kepekaan terhadap gambar. Punya kepekaan terhadap ruang, jarak. Punya kepekaan terhadap desain. Nah, jadi ada di bagian lobus of brain, bagian tertentu dari otak. Apabila kalau itu dipantik, maka potensi anak yang berkaitan dengan gambar,
jarak, ruang, desain, itu bisa. Oke, kita gimana taunya Pak kalau anak kita ini memiliki kecerdasan visual spasial Pak? Ya. Sebenarnya kecerdasan apapun itu bisa diketahui dengan dua cara. Ya. Yang pertama adalah bisa diketahui karena kebiasaan anak. Dan yang kedua ada alat ukurnya, ada alat riset psikologisnya. Itu yang kami kembangkan itu namanya Multiple Intelligences Research. Nah, yang di situ ada analisa psikologinya, yang mana anak bisa tergambar nanti dari 8 atau 9 kecerdasan ini yang tertinggi mana, yang terendah mana. Itu kelihatan nanti. Iya. Baik Pak, nanti akan kita bahas lagi lebih dalam tentang kecerdasan visual spasial ini. Tapi sementara kita akan istirahat sejenak dulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Insan Cerdas Berakhlak Mulia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Insan Cerdas Berakhlak Mulia. Kita lanjutkan lagi obrolan kita seputar kecerdasan visual spasial pada anak usia 0-6 tahun bersama dengan Bapak Munif Khatib. Pak, tadi sudah dijelaskan oleh Bapak bahwa ada dua cara untuk mengetahui kecerdasan visual spasial pada anak. Mungkin bisa dijelaskan lebih dalam lagi tadi Pak? Iya. Jadi yang pertama, kebiasaan anak untuk melakukan sesuatu yang muncul dari rasa sukanya, itu sebetulnya bisa kita potret menjadi kecerdasan. Nah, kecerdasan visual, spasial yang berkaitan dengan gambar tadi, biasanya akan muncul pada anak yang punya kebiasaan menggambar. Kebiasaan coret-coret. Nah, seperti itu. Mewarna, suka sekali dengan warna. Nah, kalau ini dilihat sama orang tua dan ini dikembangkan, maka ini bisa menjadi sebuah potensi kecerdasan anak yang masuk dalam indikator spasial visual atau visual spasial, ruang dan gambar. Akhirnya yang terpenting adalah bagaimana orang tua ini peka, mengkoleksi, melisting, mendaftar tentang rasa suka anak ini. Itu. Nah, satu anak itu kadang-kadang punya kecerdasan yang majemuk, tidak hanya spasial visual. Tidak hanya itu, kadang-kadang bisa sampai 5 kecerdasan itu dimiliki oleh anak. Nah, itu kita bisa lihat dari kebiasaan sehari-hari, waktu melakukan aktivitas yang anak sukai. Gitu. Nah, yang kedua, baru menggunakan alat riset psikologis. Nah, terkadang alat riset psikologis ini memunculkan potensi yang sebelumnya tidak muncul di anak. Tetapi gara-gara ada hasil deskripsi dari alat riset ini, maka orang tua melihat, oh ayo kita pantik kecerdasan anak ini dengan berpedoman pada alat riset itu. Nah itu mungkin dua itu yang harus bekerja sama, bersimbiosis. Ada tanda-tandanya nggak mulai dari umur berapa biasanya Pak? Iya, biasanya kalau di teorinya ini ya, orang tua, guru atau lingkungan makin dini menemukan kecerdasan anaknya, itu makin bagus. Oh gitu Pak? Ya, logikanya seperti itu. Kecerdasan seseorang itu tidak tergantung dari faktor usia sebetulnya. Berarti disimpulkan sebetulnya, kecerdasan anak ini kapan munculnya, itu tergantung faktor lingkungan. Tergantung? Pendekatan lingkungan, orang tuanya, sekolahnya, gurunya, bukan faktor usia. Ini terbukti anak-anak usia 0-6 tahun, yang 2 tahun bisa muncul kecerdasannya. Termasuk kecerdasan visual spasial. Caranya kita membiarkan mereka mengekspresikan kecerdasan mereka ini nih Pak. Jadi anak usia 0-6 tahun itu raja. Raja tidak boleh dimarahi. Raja tidak boleh dilarang. Apalagi dipukul. Nah karena itu kalau ada anak melakukan aktivitas yang itu muncul dari rasa sukanya dan kita lihat itu ada dimensi-dimensi kecerdasan visual spasialnya, menggambar dan lain-lain, maka sebenarnya kita para orang tua atau guru, kalau anak melakukan itu coret-coret di tembok, coret-coret di meja dan lain-lain, mestinya mudah, kita yang kurang kreatif. Harus mengganti media saja, tidak melarang anak itu untuk menggambar, untuk coret-coret, tidak. Jadi kita sebagai orang tua harus atau juga pengajar harus memberikan kegiatan apa untuk mengasah atau membiarkan kecerdasan visual spasial pada anak ini
jadi berkembang, Pak. Yeah. Apa kegiatannya? Iya. Yeah. Tadi saya katakan bahwa kecerdasan itu adalah kebiasaan. Yeah. Kebiasaan itu adalah perilaku yang diulang-ulang. Khusus untuk kecerdasan visual spasial, mestinya orang tua kreatif betul untuk bisa membuat aktivitas anak. Proyek-proyek kreatif, saya sering menamakan proyek-proyek kreatif yang didesain oleh orang tua yang mana bisa dikerjakan bersama anak. Ini banyak sekali. Untuk visual spasial misalkan, kalau anak kita punya buku pelajaran, buku tulis, gambar desain sampul buku itu harus desain anak, gambar anak. Biarkan anak berkreasi. Biarkan berkreasi. Kan sekarang buku macam-macam gambar desainnya. Ya. Nah, ini kita namakan proyek yaitu mendesain sampul buku. Merancang sampul buku. Betul, baik yang cover belakang maupun cover depan ya. Itu akan luar biasa. Sederhana, murah meriah. Betul. Ada tahapannya nggak, Pak? Ada, tentunya jangan yang terlalu berat dulu. Kita melihat faktor usia seperti itu. Contoh, kalau proyeknya itu mendesain sampul buku, maka ya kita enggak akan harus mengatakan ayo gambar ini dan lain-lain. Tergantung apakah gambarnya pakai jari, ya kan? Yang sesuai dengan usia anak itu. Nah, tahapannya mungkin itu. Jadi ada tahapan-tahapannya ya, Pak ya. Yang bisa kita lakukan juga tentunya orang tua dan juga pengajar di sekolah ya, Pak ya. Betul. Pak, sekarang nanti saya mau ngajak Bapak untuk menyaksikan sebuah tayangan. Sebelum kita lanjutkan lagi nih obrolan kita ya, Pak. Ini adalah sebuah tayangan mengenai kecerdasan visual spasial anak. Kecerdasan visual spasial adalah kemampuan memahami, memproses, dan berpikir dalam bentuk visual. Anak dengan kecakapan ini mampu menerjemahkan bentuk gambaran dalam pikirannya ke dalam bentuk 2 atau 3 dimensi. Pemahaman tata letak, arah, dan posisi yang baik juga merupakan bagian dari kecerdasan ini. Untuk anak usia 0-15 bulan, kecerdasan visual dapat distimulasi dengan memberikan sebuah mainan. Goyang-goyangkanlah mainan tersebut untuk menarik perhatiannya. Secara perlahan, gerakan benda itu ke kanan dan ke kiri, agar anak mengikuti gerakan benda dengan matanya. Untuk anak usia 15 bulan hingga 2 tahun, stimulasi dapat diberikan dengan menaruh benda-benda yang ia kenali, gunakan benda yang cukup besar. Untuk anak usia 2 tahun, sudah bisa mulai diperkenalkan dengan puzzle sederhana. Bila sudah bisa merangkainya, coba beri tingkatan kesulitan yang lebih tinggi dengan menggunting kepingan menjadi beragam bentuk serta ukuran. Untuk anak usia 3 tahun, saatnya anak mengeksplorasikan lebih banyak hal lagi. Jika anak sudah tertarik melukis dengan tangan atau finger painting, menggambar dengan kuas, mewarnai, menempel, bermain kertas lipat, dan menggunting kertas, ini akan lebih mengasah kemampuan cerdas visualnya. Stimulasi untuk anak usia 4 tahun dilakukan dengan memberikan sejumlah permainan yang membantunya mengenal perbedaan bentuk, ukuran, jumlah, keseimbangan, dan perbedaannya. Imajinasi anak sedang berkembang pada masa ini. Di masa usia anak 5 tahun, kemampuan imajinasi anak diterjemahkan ke dalam bentuk yang lebih bertema, artinya tidak asal-asalan. Misalnya, saat menggambar orang, anak umumnya melengkapi dengan tangan dan kaki atau anggota tubuh lainnya. Jangan kemana-mana pemirsa, kita akan kembali lagi tentunya seputar topik kita yaitu kecerdasan visual spasial pada anak usia 0-6 tahun tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami, Pak Munif juga masih bersama kami. Tentunya kita akan membahas bahasan seputar kecerdasan visual spasial anak. Ini Pak, kita ingin tahu apakah ada sifat khusus atau mungkin bisa dibilang ciri-ciri lah anak-anak yang memiliki kecerdasan visual spasial ya, tapi yang tidak dimiliki oleh anak-anak dengan kecerdasan yang lainnya. Sifat khusus untuk anak yang punya kecerdasan visual spasial itu biasanya produk yang dihasilkan oleh anak itu. Jadi anak yang punya
kecerdasan visual spasial itu biasanya senang menggambar. Iya. Nah ini yang tidak dimiliki oleh anak yang lain itu. Dan yang kedua ada satu hal lagi namanya gaya belajar. Nah jadi anak ini dalam menyerap informasi itu biasanya punya sifat khusus. Anak yang punya visual spasial itu lebih senang menangkap informasi dengan visual, dengan gambar, coret-coretan, ya, mind map, ada sekarang peta konsep itu. Ya. Nah seperti itu. Jadi produk dan gaya belajar. Seperti itu ya Pak ya. Dan apakah kecerdasan visual spasial ini nantinya berpengaruh pada profesi anak kelak nih Pak? Ya, nah ini pertanyaan yang sering ya terjadi. Karena sebenarnya profesi itu tergantung nanti ujungnya apa. Nah, kalau kuliahnya di ya kedokteran ya profesinya nanti jadi ya, dokter Pak, ya. Nah cuman memang seseorang yang punya kecenderungan kecerdasan spasial visual biasanya dia akan menyenangi tema-tema atau subject lesson bidang studi di dalam pendidikan jenjang mulai dari terbawa sampai ke atas itu yang berkaitan dengan spasial visual, fotografer, pelukis, seniman, desainer. Nah, tergambar-gambar. Iya, seperti itu. Jadi mungkin akan berpengaruh tapi tergantung nanti juga di mana bidangnya. Betul. Bisa nggak Pak nanti akhirnya dia menjalankan satu profesi justru yang berbeda sekali dari kecerdasan visual spasial yang mungkin sedari dini sudah kita temukan. Iya. Tanpa mungkin orang tua atau guru mematikan tapi mematikan kecerdasan visual mereka. Tapi akhirnya setelah mereka besar mereka justru ingin melakukan yang lain nih Pak. Iya, betul. Saya punya banyak teman dokter tapi pelukis. Dokter, tapi wah main biolanya luar biasa. Ya, ya. Nah ini dikembangkan akhirnya sama ini. Cuman tetap profesi tunggalnya atau profesi primernya istilahnya itu dokter. Padahal bisa juga dikembangkan untuk kebanyakan. Jadi banyak juga nantinya Pak di saat mereka sudah memiliki profesi ya, sudah memilih profesi yang bertentangan atau mungkin beda sekali dari kecerdasan visual spasialnya, mereka memang hanya sebagai hobi lah. Betul. Itu nggak apa-apa juga ya? Nggak ada masalah. Pak, sekarang ini kita akan sama-sama melihat dan juga mendengarkan sebuah pertanyaan yang diberikan oleh pemirsa kita. Hmm. Tentunya berkaitan dengan kecerdasan visual spasial. Kita lihat sama-sama ya Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Wah Pak, itu sebenarnya juga pertanyaan saya tuh Pak. Apakah nanti nih anak-anak kita tuh akan memiliki kecerdasan seperti orang tuanya atau justru akan menemukan kecerdasan lain atau bahkan mungkin makin banyak? Sebenarnya bakat itu ada unsur genetitas, keturunan itu. Tetapi ke depan pada saat anak